apa yang dilaporkan ini di Polres ini terkait dengan apa? Ada dua poin yang kita laporkan. Yang pertama bahwa kita juga ada tindak pidana murni karena mengarah pada pengusakan di kantor sekretariat Partai Nasdem untuk Jumara. Yang kedua, ada dugaan terjadi tindak pidana ini karena sudah mengarah pada APK resmi yang dikeluarkan oleh KPU, kemudian alat-alat peraga pribadi caleg itu dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan kita anggap mereka itu adalah perusak demokrasi. Kelihatannya memang terstruktur dan masif ini perusakan, karena bayangkan sampai setinggi 4 meter itu bisa dijangkau naik. Jadi mereka memang sudah merencanakan, sudah merencanakan dengan membawa alat yang memang bisa merusak APK itu. Benda tajam. Benda tajam. Kepolisian itu bisa mengusut tuntas para pelaku-pelaku hukum ini untuk kemudian tidak berulang pada hari-hari ke depan, ya. Biarlah Partai Nasdem merasakan kepedihan ini. Kita berharap partai-partai lain tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Kita konsisten ingin mengejar para pelaku dan oknum yang ini, dan kita akan memberikan efek jera terhadap pelaku ini. Cukup. Ya.